Setelah sebelumnya menulis tentang cara memanjangkan rambut, kini akan membahas tentang cara memancungkan hidung. Memancungkan hidung secara alami dengan tangan dapat dilakukan dengan cepat. Cara tersebut cukup aman karena tanpa operasi. Memiliki hidung yang kurang mancung tentu saja akan membuat seseorang tidak percaya diri. Namun, tidak sedikit pula orang yang tetap percaya diri dengan hidung, peseknya. Namun kenyataannya banyak sekali wanita yang berusaha untuk memancungkan hidungnya dengan rela mengeluarkan uang yang tak sedikit hanya untuk operasi hidung. Karena cara ini ialah cara yang dianggap paling cepat dan hasilnya tak mengecewakan sebagian banyak orang. Akan tetapi untuk Anda yang tak memiliki uang yang cukup untuk operasi, Anda tidak perlu khawatir karena ada beberapa cara memancungkan hidung secara alami yang dapat Anda coba. Ya, untuk Anda yang memiliki uang banyak, Anda juga bisa membeli alat khusus memanjungkan hidung yang bermana nose up. Alat ini merupakan salah satu alat memanjungkan hidung yang sangat populer di kalangan banyak orang. Nah, yuk langsung saja kita lihat 5 cara memanjungkan hidung pesek dengan alami di bawah ini. 1. Menggunakan alat pemancung hidung. Cara ini ialah salah satu pilihan untuk memanjungkan hidung. Anda bisa membeli alat khusus memancungkan hidung yang saat ini telah banyak terjual di pasaran. Tetapi Anda harus pintar dalam memilih merek produk. Anda harus memastikan bahwa produk tersebut telah memberikan bukti dan jangan lupa untuk membaca cara memakainya. 2. Mengerutkan hidung caranya ialah dengan mengerutkan hidung memakai jari tengah dan jari manis. Posisikan jari tengah berada tepat di sudut mata dan posisikan jari manis di bawah jari tengah. Lalu lakukan pengurutan ke arah bawah hingga terasa otot hidung mengencang. Terapkan cara ini sebanyak 10 hingga 15 kali. 3. Mencubit hidung tak boleh sembarangan mencubit hidung, Anda harus memastikan melakukannya dengan benar. Caranya ialah dengan mencubit hidung ke arah depan dengan pelan dan lembut. Pakailah ibu jari di sisi kiri dan jari telunjuk di sebelah kanan. Anda bisa melakukan cara ini selama 10 menit setiap harinya. 4. Memijat wajah caranya ialah oleskan beberapa tetes minyak esensial lavender atau melati pada hidung atau juga dengan jari Anda. Lalu lakukan pemijatan hidung dengan pelan dan lembut di area lubang hidung hingga ke ujung atas hidung dekat mata. 5 meregangkan kulit wajah gunakan jari telunjuk dan jari tengah ke arah telinga. Caranya ialah dengan melakukan gerakan mengerutkan bibir, lakukan seperti akan mencium. Tahan sebentar posisi ini kemudian lakukan cara yang sama di sisi wajah yang satunya. Demikianlah lima cara memancungkan hidung secara alami tanpa operasi yang bisa Anda coba. Namun lakukan cara di atas dengan teratur. Sekian dulu info kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, dan selamat mencoba.